Assalamualaikum Sobat Laundry, selamat bertemu dengan kami Laundry Ria. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana membetulkan regulator yang merembes atau bocor. Ya. Sebenarnya ini agak melenceng sedikit dari tema tentang laundry, tapi masih ada kaitannya. Yaitu karena hari ini saya mau mengeringkan dengan mesin dryer seperti ini. Nah, seperti ini, tapi terkendala oleh regulator saya yang bocor. Ini dryernya yang saya pakai. Kebocoran dari regulator ini disebabkan karena ini pipa ya, ini ujung ini kelihatannya sudah longgar sehingga gas itu keluar dari sini. Kedengaran tadi waktu saya pasang ngesesnya itu di situ. Nah, ini. Nah, itu masih dengar. Tuh. Nah, menurut ilmu yang saya lihat di YouTube, nah, cukup dengan menggunakan selang waterpass. Nanti akan kita review betul enggak hasilnya ya. Ini nanti kita panasin pipa ini. Pipa ini kita panasin, kemudian kita masukkan ke sini ya. Sampai sini, sampai pol. Kemudian nanti kita potong di sekitaran ujung yang lancip ini, di atasnya. Ya, di atas ujung yang lancip ini ya. Ini. Tuh. Ya, nanti terus kita coba gimana hasilnya. Kita potong setelah pipa plastik ini dingin. Ya, sekarang kita coba untuk memanasinya. Sobat laundry, selang sudah saya bakar. Saya panasi. Kemudian sudah saya masukkan di sini. Ya, sudah ini sampai mepet sini ya bentuk masukannya, atau dipotong di sini. Di atas menjelang lancip ini, pipa lancip ini. Nah, sekarang saatnya kita memasang di regulator atau di tabung gasnya, dengan syarat ini dilepas ya. Seal di tabung ini harus kita lepas, karena kalau kita dilepas ini menjadi tidak muat atau sesak ya. Ini sudah kita masukkan seperti ini, kita pasang. Apakah ilmu dari YouTube itu benar akurat atau tidak ya? Nah, mulai kita buktikan. Nah, ternyata oke ya. Artinya ilmu itu bisa dipertanggungjawabkan. Artinya oke, sudah masuk. Sudah tidak terdengar bunyi ngesesnya. Syaratnya seal ini harus dilepas supaya pipa tadi masuk. Demikian Sobat Laundry, selamat mencoba. Mesin pengering jadi oke untuk bisa bekerja membantu kita dalam urusan laundry perlaundrian. Demikian Sobat Laundry, selamat mencoba, semoga sukses. Salam laundry, salam kebersihan.